Jadi kalau di Korea Selatan itu turun ke bawah dan nanti masuk ke bawah jembatan sono. Itu airnya jernih sekali ya. Kita akan masuk bawah ya teman-teman. Ini jembatan buat penyeberangan juga. Kan lewat bawah jalan tuh adem ya, atau jembatan airnya dikit kan karena di Korea itu jarang hujan, jadi airnya dikit. Tuh lewat sono airnya. Oke, kita akan naik ke atas. Tadi ya, jangan jalan di jalur sepeda tuh yang sebelah sono. Oke.
Mungkin cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat, bisa menambah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.